ke mobil dulu ya. Saya mau minum. Loh, ini kan belum selesai. Loh. Sebentar aja. Ya. Bokap lo deh. Mana? Itu yang di toko pakaian kantor wanita itu loh. Sama lihat sih. Tuh tuh, yang lagi gandengan sama cewek pakai baju garis-garis. Lihat nggak? Mana sih? Enggak. Itu. Eh, nggak mungkin. Tapi itu kan bokap lo. Enggak, bokap gue itu jam segini dia masih di kantor. Dia nggak mungkin dia di sini. Lo yakin? Yakin. Ya, dah, yuk temenin gue makan ya. Lapar nih gue. Tapi ayo, ayo. Pokoknya kalian berdua itu jadi saksi ya. Yang tadi itu emang bokap gue. Dia jalan sama cewek lain. Dan mulai detik ini gue berhenti dari dunia modeling, pemotretan, apapun itu. Pokoknya gue udah capek deh berpose. Lo serius, Sof? Ingat, Sof. Karir lo sekarang tuh lagi ada di puncak-puncaknya lagi. Kalau menurut gue sih, Sof, lo jangan ngundurin diri dari dunia modeling deh. Udah gitu, sekarang ini kan dunia modeling lagi butuh banget orang kayak lo. Aduh, pokoknya gue gak ngerti deh. Yang jelas gue capek dan gue kecewa banget sama orang tua gue. Gak ada lagi orang tua yang bisa gue banggain. Gue jadiin tempat berlindung. Pokoknya gue capek deh, gue kecewa banget. Dan yang gue butuhin sekarang itu, gue cuma butuh fun. Jadi gimana kalau nanti malam kita party? Oke, setuju. Sofi, dari mana saja kamu? Pulang selarut malam. Emangnya pantas cewek pulang malam? Kamu sekarang mulai mabok-mabokan ya? Aduh, Pak. Sofi ini mabok karena Sofi frustasi. Apa mulai ngaco kamu? Frustasi? Semua kebutuhan kamu Papa sudah berikan. Semua permintaan kamu Papa berikan. Kurang apa lagi? Aduh, Papa berisik deh. Pak, Sofi ini mabok dan frustasi tuh gara-gara Papa. Papa tuh Sofi lihat sendiri, Papa tuh mabok. Mabok? Papa tuh tidak pernah minum alkohol. Apalagi sampai mabok. Iya, Papa emang gak pernah mabok karena alkohol. Tapi Papa mabok lebih parah. Mabok karena cinta. Sofi? Dasar laki mata keranjang. Katanya lembur di kantor. Malah jalan sama cewek di mall. Sama dengan Mama. Katanya pergi untuk kegiatan sosial. Ternyata Mama pergi dengan anak muda. Dasar isi tidak tahu malu. Papa beri uang itu bukan untuk bayar gigolo. Kamu yang gak tahu malu. Dasar gak ada otaknya. Jalan sama cewek yang seumuran anak kamu. Risik! Kenapa sih kalau Papa sama Mama ada di rumah berantem terus? Frustasi. Semua
Dasar lagi mata beranjak. Katanya lo seperti kantor, malah jalan sama cewek. Sophie, siapa dirimu sebenarnya? Kamu adalah produk yang gagal dari sebuah perkawinan. Mama gak perlu tahu Sophie mau kemana. Sophie! Kenapa kamu ini? Kamu udah mulai kurang ajar ya? Tidak menghargai mama sebagai mama kamu. Emangnya mama sama papa selama ini pernah menghargain Sophie? Sophie males mah tinggal di sini. Lebih baik Sophie keluar dan cari kehidupan Sophie sendiri. Anak kurang ajar. Ditanya bukannya jawab dengan benar. Iya, emang betul apa yang Tuan Iskandar katakan. Seorang anak memang nggak boleh kurang ajar sama orang tua. Tapi kalau orang tua boleh kan kurang ajar sama anak. Begitu maksud papa. Apa mama sama papa nggak pernah mikir apa perasaan Sophie gimana? Sophie! Ma, biarin. Nanti juga dia akan pulang. Tapi orang itu lebih beruntung daripada kakak. Nama kamu siapa? Nama aku Sophia. Nama kakak siapa? Aku Sophia. Nama kita hampir mirip ya. Kamu tinggal di mana? Zul, gue lagi di Semarang nih. Kalau mau nyari barang di mana ya? Lo bilangin sama orangnya, ntar gue ambil ya. Thank you. Bilang Jul ya. Masuk. Era, Era. Sini. Nih, lo pakai hari ini gratis. Tapi lain kali lo harus beli dari gua, eh? Jadi ini gratis? Iya. Tapi lu pakai aja rame-rame di sini, eh? Jangan lu kasih lagi. Dia bukan karena sato. Dia karena penyakitnya. Emang dia sakit apa? Dia tuh ya, udah lama kena HIV. Apa? Dia kena HIV. Kok kalian mau sih berbagi jarum suntik sama dia? Kita ini semuanya kelompok yang sudah terjangkit HIV. Termasuk lo anggota baru gua yang juga kena HIV. Apa? Eh, gue ini emang pemake. Tapi gue gak mau ketularan HIV. Udah, nyantai aja. Kita ini gak ada bedanya sama yang orang kena HIV. Kita ini sudah dianggap sebagai sampah masyarakat yang lama-lama akan mati karena HIV atau overdosis. Eh, lo emang sengaja ya bikin gue ketularan? Udah, nyantai aja.
nikmatin aja yang ada, yang ada. Iya, bos. Gue itu masih muda. Dan lo semuanya ini udah ngancurin hidup gue. Siapa? Bodoh banget gue. Kalau penyakit itu menular ke gue gimana? Kurang ajar si Zul menjerumuskan gue ke jurang yang gak ada dasarnya. Ya Allah, ku mohon keajaibanmu agar aku tidak tertular penyakit HIV. Sophie Anastasia. Ternyata model yang telah hilang berada di tempat umum begini. Ada apa gerangan dia? Ini pasti akan menjadi foto eksklusif. Yes! Akhirnya model yang hilang selama ini saya cari-cari sudah gue temukan. Sophie Anastasia. Gua lapor ke bos dulu. Halo? Bos? Halo, bos? Ya, ya. Selamat siang, bos. Bos, saya telah menemukan model top yang tempo hari menghilang, bos. Ya, Sophie Anastasia. Ya. Wah, beres, bos. Saya sudah menemukan dia, ya. Ya. Ah, oh, pasti, bos. Saya juga udah mendapat foto yang sangat eksklusif, bos. Pokoknya bakal menjadi berita besar, bos. Betul, bos. Oke, bos. Ya, 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 ya. Oke, saya segera ke kantor, bos. Oke, bos. Makasih, bos. Aduh. Bakal dapat bonus. Aduh, di mana sih? Foto ini nggak, Mbak? Nggak iya. Tahu. Oh, benar. Terima kasih ya, maaf mengganggu, ya, Mbak. Ya, ini Pak. Iya, si, tahu orang yang di foto ini nggak, Pak? Oh, nggak tahu, Mbak. Oh, benar, ya, Pak. Benar, nggak tahu, Mbak. Ya, udah, terima kasih ya, Pak. Terima kasih, ya, Pak. Terima kasih. Ya. Ada adik tuh. Oh iya. Ini bentar deh. Kamu tahu foto kakak yang di foto ini nggak, iya, deh? Iya. Waktu kemarin sih aku ketemu Mbak itu. Mbak itu ada di bangunan di sana. Oh. Oh, oh ya udah. Makasih ya, Dek. Makasih ya. Ini buat kamu. Enggak, kata ibu. Kalau aku tidak bekerja, aku tidak boleh menerima sesuatu dari orang. Ya enggak, Dek. Ini tuh hadiah buat kamu karena kamu udah bantuin kita jadi teman kita yang ada di foto ini. Iya. Kakak terkenal ya? Iya, dia namanya Kak Sophie. Dia emang udah terkenal kok, Dek. Ya udah, lu terima aja ya. Enggak apa-apa. Beneran? Enggak. Bener. Tapi enggak apa-apa, Dek. Enggak mau. Enggak. Ya udah deh. Yaudah. Makasih ya, Dek ya. Makasih banget ya. Ngapain ke sini? Kalian berdua ngapain ke sini? Lebih baik kalian enggak usah deket-deket sama gue deh. Karena gue udah bukan sahabat kalian lagi. Ya ampun, Sof. Ngomong lu tuh ngawur deh. Apapun yang terjadi, kita tuh tetap jadi sahabat kamu. Tapi masalah sekarang lain. Kalau kalian berdua tahu hal yang sebenarnya, kalian pasti gak akan mau jadi sahabat gue lagi. Lo tuh ngomong apa sih, Sof? Dari SMA, kita tuh selalu bertiga lagi. Susah, seneng, selalu kita tanggung bareng. Kok sekarang mau jadi gini sih? Iya, Sof. Susah lo itu susah kita juga. Sebenarnya berat banget buat gue untuk ngasih tahu kalian tentang hal ini. Karena ini benar-benar hal yang paling menakutkan yang pernah terjadi dalam hidup gue. Ada apa sih, Sof? Cerita ya sama kita. Kalian benar mau tahu? Sebenarnya gue tertular virus HIV. Hah? Lo bercanda kan, Sof?
Enggak, gue gak bercanda. Gue tertular virus ini waktu gue pakai jarum suntik. Waktu gue lagi pakai narkoba. Ya. Gimana hasil pemotretan kamu tadi? Beres, Bos. Di dalam roll film ini, Bos, bakal ada berita gempar yang sangat dahsyat. Di sini ada foto-foto eksklusif, foto model top yang tempoh hari melahirkan diri. Sophie Anastasia. Kamu yakin itu Sophie Anastasia? Yang model terkenal itu? Jangan-jangan hanya sekedar mirip lagi. Waduh, Bos. Impossible, Bos, kalau saya keliru, Bos. Karena selama ini saya yang meliput dia. Dan saya udah beberapa bulan tuh hunting dia, kan, sejak dia menghilang. Dan ternyata, Bos, sekarang dia ada di mana? Ada di tempat kumuh, di perkampungan kumuh, dengan para gelandangan. Ini akan menarik untuk headline, Bos. Ya sudah, kamu naikkan headline. Tapi kalau kamu salah, kamu aku pecat. Jangan khawatir, Bos. Saya menanggung akibatnya. Tapi Bos, nanti kalau pelahnya meledak, tolong dong naikin gaji saya, oke? Masalah gaji kamu itu gampang. Tapi kamu bisa ambil di Polda. Waduh, Bos bercanda nih. Oke deh, saya ke lift dulu. Rasa Bos pelit. Telah bikin malu keluarga kita. Apa maksud papa? Sophie anak papa juga kan? Baca itu. Dia itu sekarang tinggal di daerah kumuh. Dan dia telah mencoreng nama baik keluarga kita. Itu salah papa juga kan? Papa yang telah membiarkan Sophie pergi dari rumah ini. Bahaya daripada penyakit pilek, karena penderita penyakit HIV itu belum ditemukan obatnya, jadi sulit untuk sembuh. Dan ditambah lagi manusia yang ada di sekeliling penderita penyakit HIV bisa ikut ketularan. Kalau belum ada obatnya, yang kena HIV pasti bisa mati dong, Kak. Kalau kakak yang kena HIV, kamu masih mau temenan sama kakak? Mau, aku tetap mau teman sama kakak. Aku kan fans berat Kak Ata gitu loh. Kamu gak takut ketularan? Enggak sih kak, aku antar yuk ke dokter. Ayo. Walaupun Sophie menderita AIDS, Sophie nggak pengen orang lain ketularan. Iya, Mama. Ah, Mas, Pak, kenalin. Ini Sophie. Dia ini adik angkat aku. Ah,
Oke ya, hari ini break dulu deh. Oh, udah.